guys, balik lagi di Sayo Lilia Channel. Dan hari ini kita dapat kiriman dari Pitix Roast Chicken. Nah, ini kalian bisa follow Instagramnya di sini. Dan kita langsung mau lihat aja apa isi Pitix Family Box di sini. Oke, kita buka ya guys. Pertama, kita dapat 4 microwave able trays dan juga 4 sarung tangan. Kedua, kita dapat 4 porsi nasi dan di sini nasinya nasi putih. Ketiga, kita dapat 1 mangkok creamy coleslaw, yaitu saladnya. Yang keempat, kita dapat 4 dinner rolls atau roti hangat yang lembut. Dan yang terakhir, kita mendapatkan whole roasted chicken. Di sini ayamnya tanpa MSG, tanpa perasa buatan, dan pakai olive oil loh. Yuk langsung coba. Jadi yang pertama kita akan coba dulu creamy coleslaw-nya ya guys. Ini itu bentuknya seperti salad, jadi kita bisa sebut juga ini salad. Kesininya aja. Seperti ini, dia creamy. Oke. Makan. Enak, segar, dia creamy, tapi creamy-nya lebih ke segar gitu guys. Mungkin mirip sama salad-salad kayak bento-bento yang kalian biasa beli itu di mall. Tapi ini kayak lebih segar gitu. Enak. Enak. Next, kita cobain rotinya. Ini dia rotinya. Dan cobain guys. Enak banget sih, para rotinya enak banget. Dia lembut rotinya, terus benar-benar masih hangat karena masih baru dibuat. Dan mungkin nggak pakai pengawet. Nah, selanjutnya kita mau cobain nasinya. Di sini nasinya ada 4 porsi. Nasinya nasi putih, ukurannya normal. Nah, seperti ini guys. Ini nasinya masih panas ya, dan mereka buatnya benar-benar fresh. Jadi kalian nggak perlu takut, ini nasinya nasi dingin. Next, kita mau cobain whole roasted chicken dari Pitix Roast Chicken. Ayamnya ini dipanggang tanpa menggunakan MSG maupun perasa buatan. Dan ayam ini dipanggang menggunakan olive oil dan Pitix spice. Seperti yang kalian tahu, olive oil ini lebih sehat loh daripada minyak goreng biasa. Yuk, langsung kita cobain aja. Kita coba ayamnya. Enak banget. Dia tuh panggang, nggak pakai MSG, tapi rasanya itu benar-benar meresap sampai ke daging. Parah. Apalagi bagian ininya nih, mantap banget nih, bagian kulit. Kita cobain sama nasi. Nasinya layaknya nasi pada umumnya, tapi nasinya enak wangi, seperti pandan-pandan wangi gitu. Kita coba nasi sama ayamnya. Parah, ini enak banget. Sekarang kita coba roti campur ayam. Ini ayamnya juara sih. Wow, enak banget.
Kalau tadi kita udah cobain bagian paha ayamnya, sekarang kita cobain bagian dada ayam panggangnya. Nah, ini semua bumbunya meresap sampai ke dalam, guys. Seperti ini. Buat kalian yang mau pesan, langsung aja pesan ke @pitiksroastchicken. Kayak gini di bawah. Harganya cuma Rp125.000 aja, dan ini bisa untuk berempat orang. Karena nasinya ada 4, rotinya ada 4, dan ini saladnya baik banget. Jadi buat kalian yang mau pesan, langsung pesan aja ya, guys.